Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong merupakan sekolah keempat dari 8 sekolah yang akan menjadi kegiatan HPMT Yogyakarta. Kegiatan Kampus Starter 2018 ini merupakan program kerja dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Tabalong Yogyakarta. Dalam rangka memberikan informasi kepada calon mahasiswa asal Tabalong untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Yogyakarta. Informasi tersebut diantaranya seputar perkuliahan, universitas, dan sekolah tinggi yang ada di kota Yogyakarta, dan jurusan perkuliahan, serta mekanisme proses pendaftaran, hingga mengenai biaya kuliah. Memberitahu, memberi gambaran kepada adik-adik yang ada di Tabalong, bagaimana sih kampus-kampus di Jogja itu, apa aja sih yang ada di Jogja itu, dan juga kita memperkenalkan bahwa kita, orang Tabalong itu dikasih fasilitas oleh Pemda Tabalong yaitu asrama daerah. Salah seorang siswa MAN 1 Tabalong, Nur Ihsan Ahmad, menyambut baik acara Kampus Starter 2018 ini karena para peserta mendapatkan banyak informasi tentang perguruan tinggi yang ada di kota Yogyakarta. Tanggapannya lumayan bagus. Jadi kalau misalnya kita kuliah ke Yogyakarta, tidak perlu susah mencari tempat tinggal, bisa di asrama yang sudah disediakan oleh Pemda sama kakak-kakak HPMT. Organisasi ini juga nantinya akan membantu calon mahasiswa baru untuk melaksanakan tes perkuliahan, transportasi, serta penginapan di asrama milik pemerintah daerah Kambang Tanjung Putri dan HPMT Putra. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.